teman-teman berusahakan untuk setiap pagi untuk anak tupai dijemur ya, karena anak tupai itu membutuhkan kehangatan karena seharusnya ini masih berada dengan induknya, tapi ini enggak dengan induknya, maka kita harus rajin-rajin setiap hari, setiap pagi itu menjemurnya biar badannya sehat dan biar kuman-kumannya yang ada di bulunya bisa mati. Ya ini guys, kita mulai melatih si Jarwo ini pada malam hari, pada pukul nih jam 7 kurang 20 menit kurang lebih ya, malam, tapi ini malam habis maghrib. Jadi kita mencoba untuk melatih Jarwo pada malam hari, dan ini udah untuk perkembangannya udah sangat pesat ya, ini sudah bisa larinya sangat kencang. Pesat banget loh guys. Yang dari kemarin cuma jalannya pelan-pelan, sekarang udah bisa jalan. Nih guys. Ini ya. Awas, gila. Nih si Jarwo nih, udah bisa jalan, larinya itu sambil lompat-lompat ya. Ini udah sekitar 3 minggu dari aku mendapatkan kemarin ya.